TV Bali guys, sama Mami TV Bali mau ke Osi wisuda Manda. Ini dari Jogja TV Denpas. Kita naik Thank you.
guys. Ini tadi sampai sini jam 3. Terus ambil bagasi dan sebagainya, imigrasi, sekarang jam 4 lebih. Kita ngendon di sini sampai jam 11, Cici Sandra datang. Lagi mencari info di mana tempat mencari makan. Lihat kejauhan. Sudah, apakah sudah dapat info? Karena ini langsung jalan raya, ini langsung jalan raya, jadi kita harus keluar, guys. Okay, guys. McD setiap saat. McD selalu. Oke. Breakfast jam 5. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Hobi Oma Mami. Ini Oma Mami lagi wisata bandara, guys. Jadi kemarin itu dari Jogja ke Denpasar jam 11 tanggal 28 Juni ya, jam 11 ke Denpasar, sampai Denpasar jam 1, terus nunggu di bandara, wisata bandara dulu kita, guys, dari terminal domestik ke terminal internasional. Nah, di sana jam 10 malam baru terbang ke Melbourne pakai Malindo Air. Kalau dari Jogja pakai lain. Nah, terus dari situ sampai di Melbourne jam 3 pagi di terminal internasional, balik lagi ke terminal domestik untuk ketemu sama Sandra dari Brisbane. Dia naik Jetstar. Sini Melbourne suhunya antara 7-9 derajat, jadi dingin lumayan. Semua orang pada pakai jaket tebal, termasuk Oma Mami pakai jaket tebal. Yeay. Dan topi. Penampakannya. Lagi menunggu. Sekarang coba kita melihat temannya Oma Mami yang dari kemarin belum mandi, belum istirahat. Kita samperin. Tuh kopernya tuh 3 orang, kopernya 6, 3 besar, 3 kecil. Main HP dan main HP. Kita wisata bandara dan selalu mencari, tara, apa itu, toilet. Karena kita kedinginan jadi ke toilet terus. Gimana rasanya nih Dokter Yo? Dingin banget. Mau ke Gunung Es gimana ini besok ini Dokter Yo? Hari ini tadi pagi 7, sekarang 9. Ya, ya, semangat. Ada yang mau datang, guys. Tapi dia lagi cari-cari. Lihat, si Regina udah nunjuk kan? Udah nunjuk. Tapi si Sandanya bingung karena kamu tutupan semua toh. Ini yang lagi ngerjain tuh.
teng teng teng. Hei, kirain kamu datang sama datang bawa bunga buat aku. Kenapa kamu enggak bawa bunga buat aku? Orang-orang tadi, orang San, orang-orang tadi di sana pada datang pada disambut bawa bunga. Kirain kamu bawa bunga buat aku, parah. Eh, kita foto dulu. Siapa kemarin yang ngomong? Cepet bareng. Ci. Satu, dua. Ini belum. Satu, dua. Ini mau jaket lagi nggak? Serius? Akhirnya setelah sekian perjuangannya aku dari Jogja jam 8 pagi ke bandara baru hari ini ketemu kalian. Berapa jam itu? Aduh, benar-benar berapa jam coba dari kemarin jam 8 pagi sampai sekarang jam 12. Mantap deh, wisata bandara dan toilet bandara.